Assalamualaikum Beb, terima kasih buat kalian yang udah support channel ini ya. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar kamu gak ketinggalan video aku selanjutnya. Selamat menonton. Nah, resep andalan kue keringnya adalah Purlindawati, yaitu almond cookies. Ini aku share ya resepnya. Udah gak sempet order, kamu bikin aja di rumah, ini enak. Ini butter, gula halus. Kemudian kita mixer hingga merata ya. Ini kita masukkan putih telur, aduk rata lagi. Terus kita masukkan tepung terigu, maizena ya. Ini susu bubuk, keju parmesan, tuh kebayangnya enaknya. Lalu aduk, dan ini kita bagi dua ya untuk yang green tea-nya. Lalu ini kita gunakan tutupnya, tutup toplesnya untuk cetakannya. Tuh bulat-bulatnya biar rata. Terus kamu bisa gunakan split ya, diratain deh pakai sendok. Nah, yang satunya kita kasih bubuk green tea. Ini kita aduk rata seperti ini. Lalu kasih parutan keju. Ya ampun, ini enak banget. Lalu di atasnya kita kasih almond slice dan kita oven hingga matang. Tuh, tinggal dimasukin ke toples. Jadi deh lebaran, Beb.